Untuk masa Nataru ini dibanding tahun sebelumnya itu 2019-2020 ada penurunan yang lumayan drastis ya. Biasanya di tahun lalu itu rata-rata yang naik 1.000-1.500 orang per hari. Sekarang di stasiun Tugumen cuma sekitar 200 maksimal 300 orang per hari. Jadi lumayan sekitar 70% penurunannya. Gitu, Pak. Untuk yang turun juga lumayan, tapi tidak begitu banyak. Dibanding tahun kemarin mungkin sekitar 50% penurunannya, yang biasanya juga sama 1.000-1.500 orang di stasiun Tugumen. Untuk saat ini rata-rata 500 orang per hari untuk penumpang yang turun. Sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021 itu pemberlakuan syarat rapid antigen bagi penumpang kereta api jarak jauh. Jadi kepada para penumpang kereta api jarak jauh, sebelum melakukan perjalanan dengan kereta api, kami sarankan untuk melakukan tes rapid antigen terlebih dahulu, yang mana surat itu berlaku 3x24 jam sejak pemeriksaan. Terus setelah masuk ke stasiun, penumpang juga harus melaksanakan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu atau screening, terus pembatasan jarak. Kami sudah melakukan pemberian marka ataupun tanda di lantai maupun di tempat duduk, jadi penumpang harus mematuhi hal itu. Terus yang paling penting, PABS, memakai masker, terus sering mencuci tangan dengan air mengalir, yang mana fasilitas itu sudah kami sediakan di dekat pintu masuk stasiun.